Pon upacara memperingati Hari Bela Negara ke-69 Selasa 19 Desember tahun 2017. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pada momentum peringatan Hari Bela Negara hari ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam pembelaan negara. Di era ketergantungan terhadap teknologi informasi telah membawa kita semua pada cara pandang kita terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Memasuki era milenium ini sudah barang tentu tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan segenap bangsa tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman militer, tetapi sudah bersifat multidimensional yang berada di setiap lini kehidupan. Oleh karenanya, saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda, generasi milenial, sebagai penduduk mayoritas rakyat Indonesia, untuk senantiasa kritis terhadap upaya pemecah belah bangsa, merendahkan martabat bangsa, dan senantiasa waspada terhadap upaya infiltrasi ideologi dengan cara yang sangat halus dan kekinian yang ingin merubah atau menggantikan Pancasila yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wahai pemuda Indonesia, jadilah pengemban Pancasila yang luhur. Hidup NKRI! Hidup Indonesia! Hidup NKRI! Hidup Indonesia! Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia. Indonesia makmur dan sentosa, walau berbagai suku